Kak Aisyah tengah reverse kereta ya. Sebab ni nak kencing. Aku kencing, kau buat story berdua, biar orang tengok. Kau nak pergilah kat situ, buat spray kat semua. Tengok spray. Jom. Ikutlah. Jumpa pun tandas. Udah tak ada sleeper. Tak ada Kak Aisyah. Ini kira R&R lah eh. Puyo, tengoklah kita kat mana. Kolam ayam apa ni? Ni? Ha. Air panas, so ada orang mandi. Puan, nak tengok eh. Puan, Puan dia. Mau minum ke? Panas. Panas? Ya, panas. I love bentuk. Takutlah udara sejak di kanjur sebelum ni. Tak adalah. Ni resort. Lepas tu ni restoran dia. Memang terbatuk. Memang tak pernah keluar dari rumah hutan. Tengoklah, nampak. Jom. Kita bercerita dekat New Zealand betul. Wow. Pecah pokok dia lawanya, Cah. Pecah pokok dia cantik, siap-siap dia bunuh, Cah. Perhentian pertama kita. Setakat perjalanan ni, Puan dah sumbangkan dua kali. Dua kali. Ya. Orang kata kalau kita singgah buang air kecil atau buang air besar, maksudnya akan datang lagi. Akan datang lagi. Ya. Saya tak dapat bayangkan kalau budak-budak rumah hutan campak sini. Memang menangis. Terus tak ada lain. Bila langsung tak apa-apa. Boboi lagi mati terus. Okay, yang kedua. Mak siapa ni? Tengah betul kan? Sekejap eh. Makan apa? Kasi. Ni. Ni. Ni nak makan tu dah minyak. Banyaknya habis duit. Ni tak sampai lagi. Tengoklah nak beli apa lagi kat sini. Mana kita beli sushi king ke? Tak tahu. Alamak. Dia kata belilah sushi. Dia kata macam mana? Duit pulang balik. Ni kita yang nak makan ke dia yang nak makan ni? Ya. Kita dah beli. Masih. Hantu kau nanti kau makan kau sekarang. Nanti baru buat bersin. Entah. Dah kenal lah. Kita dah setengah jam kat sini. Dan orang kata kat Raup kena ambil gambar dekat sini. Wajib. Ya, Raup. Raup. Happynya happy. Kenapa kau tumpahkan? Aisyah, Oda. Hah? Kenapa ada macam ni? Kenapa kau tumpahkan begini? Aisyah buat apa? Kau rekam? Tak. Pandai sikit. Suara. Oda, jaga perangai. Jaga perangai. Ang, kau ngurat lelaki tu sekarang. Cepat. Kau ngurat tu sekarang. Cepat. Pak Lee tu. Sama tinggi lah. Kenal Oda tak? Kenal lah. Oh, ayuh. Oh, tak tengok dia punya live. Cakap dia punya live. Alah, kenal ke? Cakap Oda. Dia buat. Dia kahwin. Ha? Cakap gini ke tak? Berapa kali dah saya kena reject hari ni? Tak apa, nanti kita jumpa orang asli, kau ambil salah satu. Boleh, itu yang sesuai dengan saya. Macam ni kayak randen. Randen? Kat masa dah ada Oda? Tak ada Oda. RM7.30. Pakai duit saya belanja lah. Bohong. Kau yang tipu. Dek depan tadi tu. Betul ke? Aisyah? Betul. Tadi tak pulangkan lagi. Ada jaya, insyaAllah. Rumah hutan, wow. Alamak. Rumah hutan memang... Memang terbaik lah. Best kat rumah hutan. Tengok Instagram dulu lah. Yeah. Tak sempat lagi sampai. Sempat promote. Ah, saya nak satu sebab dia promote dia satu lagi. Satu lagi lah. Saya suka makan ni. Kan betul pun nak ni. Dah agak lah. Lain kali ni korang dah tahu makanan saya, belikan setiap. Jadi korang dapat aiskrim, saya dapat yang tahu. Ya. Aiskrim. 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 Tak ada lah aiskrim. Adik, cuba sebut aiskrim. Aiskrim. Dia orang gelakkan saya. Saya pandai cakap Inggeris. Aiskrim. Tapi nak dia paling senang aiskrim. Dah, dia ayam. Okay. Terima kasih. Bye. Tidur pun ambil tak? Tak ada. Okay. Apa? Alah, Puan. Siapa kata bonda tak ambil isu semasa? Ya. Wan MDB. Alah, tak payahlah. Tak payahlah Puan. Sibuk pula Puan. Dah cuma Puan tak tahu pun. Puan ingat saya ni apa? Very stupid pulang. Puan makan sendiri. Hari ni Oda seseronok sangat. Oda keluar daripada hutan. Tapi masalahnya Oda tak jumpa lagi kawan-kawan Oda. Mungkin bila Oda dah jumpa, kita nak back to nature. That's it, rumah hutan. I really, oh my god. Tengok tolonglah kat dalam kereta ni. Oh, sepak.
Ai, kata mengasas. Engkau ini kapas mati. Betul ke makcik ni selai-selai punya kapas? Sebab tu? Lepas tu dia kata, ya selai-selai. Yang muka. Sehelai. Ya. Cuba letak kat muka kau. Ini memang sehelai je dia bagi. Memang sehelai. Ni apa? Memang sehelai je. Eh, banyak nyabuk ni. Kau rasa mayat tak pilih benda ni. Saya bangun balik. Ada. Oh, tak payah saya buka muka lah. Tak payah. Memang tak payah. Puan takut lah. Tak gambar. Oh, Allah. Betul dekat surau. Sekejap, betul ni. Selai-selai. Ya, tok muka kan? Dia kata saya, tok muka kan? Betul, tok muka. Lepas tu dia macam, saya macam yakin lah dengan perkataan dia sebab dia tanya saya sendiri. So, dia tahu lah benda tu tok muka. Dia tahu lah. Sebenarnya, kau nak suruh aku mati ke? Kau tengok ni, dia kepas mayat lah. Kenapa nak mati? Cikgu, ada macam takut. Jom kita cari balik budak tu. Yang odang pun tak lontik dia mampu. Yang odang bawa keluar kenapa? Tu budak-budak. Yang budak-budak tu. So, kita ada kat surau sekarang ni. Kita kat surau. Muka cantik tau. Adik, kita orang nak pergi manusia. Manusia punya lah odang. Seramnya. Kita orang nak pinjam nak sampai. Dia merapu ni. Dia merapu. Tak dalam boleh. Oh, boleh buka tengah sini, dik. Mana tempat perempuan sebelah sana? Nampak tak? Oh, dah nak solat dulu eh? Nah, solatlah. Okay, bye. Bye.